kali ganda. Dua kali, dua kali ganda. Angkat jari dua level, dua kali ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bosku di CGO TV dan di page Facebook CGO Juice. Ada bersama dengan saya Wak Sukak anda. So apa khabar semua? Hi everything. Aku buat gurau je, jangan marah. Okay, so pada hari ni kita nak review something sebenarnya. Review something yang lain daripada yang lain. Okay, sebelum ni Wak dah pernah review itu ini. Sekarang ni kita nak review lain sikit. Okay. Allah, dah jatuh tadi. Okay, sebenarnya hari ni kita nak review daripada brand yang dah lama ada sebenarnya. Brand yang dah lama ada, okay, iaitu Smok. Okay, Smok telah mengeluarkan something yang terbaru. Okay, lain weh, lain. Okay, sebelum ni 40 watt, lepas tu 80 watt, lepas tu 160 watt. Yang 160 watt yang kita nak tengok jari. Aku tak tahu lepas ni nak keluar berapa. Mungkin lepas ni 320 watt sebab dia naik double. 40 ni 80, 80 160. Lepas ni 320 watt. Eh mampus tau. Okey, tapi sebelum Wan nak teruskan cerita Smok RPM 160 watt ni, nak tengok something sikit korang. Nak tengok video lawak tak? Nak tengok. Jom. Selamat datang. Tulis dulu ya bang. Tulis nama dulu lah Saya cek suhu abang dulu boleh? Oh nak cek suhu? Ha, boleh. Kejap Bang, apa ni bang? Eh bang, relax. Betul macam pistol, tapi bukan pistol. Oh, ni nak cek suhu lah ni? Nak cek suhu lah ni. Okey. Yang kena tembak saya. Ah, dekat sikit. Wah, bukan yang tu lah, yang ni. Macam tu lah cerita dia, macam mana aku boleh tertembak orang. Kau tembak aku bukan kena pun. Macam mana? Awak kan? So, kita dah tengok dah video Wak. Okay, yang walaupun nampak macam tak kelakor, tapi kelakor. Macam mana tu? Pening kan? Okay, jangan lupa untuk tengok dekat page. Kalau nak tengok yang lawak yang lain, ada di page CGO Juice dan IG CGO Juice juga. Okay, so korang boleh follow dua-dua ni. Jangan lupa follow dan like sekali. Korang boleh tengok kat situ. Okay, dan kita ada link sebenarnya kat bawah. Dan mana-mana yang alang-alang lah, mana alang-alang, okay, mana-mana yang nak cari label sebelah ni, boleh tengok belah bawah sekali tu. Ada description tu, ada kita punya website cjojuice.com. Betul lah? Betul lah? Okay. So guys, so kita dah settle lah bahagian kita. Bahagian apa tu? Bila tak tahu awal. Ah, bahagian awal lah orang panggil. Baru pendahuluan. Ini baru isi. Karangan pun ada banyak kan. So awak nak buat isi. Jadi inilah dia RPM 160 kit. Okay, antara device yang bagi awak besar tau. Besar weh, besar. Tapi Wak dah tengok sikit dalam dia. Jadi Wak macam adakah ianya standard, adakah korang perlu tukar daripada 80 watt kat sini? Perlu ke? Nak tahu? Kita akan tengok sekejap lagi. Kita tengok performance dia, kita tengok overall pula. Okay, jom kita tengok RPM 160 kit. Aku lupa. Jom. Okay, so kita nak tengok apakah yang best sangat, special sangat RPM 160 kit ni. Dalam ni mengandungi device yang RPM 160 device. Kedua, dia ada cartridge sebesar 7.5mm dan dia ada OCC yang terbaru iaitu 1.5 ohm. Okay, dia ada 2 OCC yang terbaru. Sebelum ni 0.17 ohm, kali ni 0.15 ohm, beza. Dan dia ada satu USB cable dan user manual macam biasa. Okay, dan buat tengok-tengok semua, bateri dia bateri dia ada 2. Okay, bateri dia ada 2. Dia menggunakan, dia bukan milim bateri ya. Dia menggunakan bateri 18650. Okay, dan
Wak nak cerita sikit tapi sekejap lagi lah Wak cerita. Takut korang rasa macam, lah itu je ke? Haa, sekejap kita buka dulu. So, device ni Wak dah keluarkan. Okey, kejap. Satu, siapa? Dan sebenarnya korang, lupa nak Wak nak beritahu sikit dengan korang. Dia menggunakan chipset yang terbaru. Okey, kejap. Haa, device ni dah keluar dah. Haa, Wak tengok dulu. Okey, biar dulu. So, bila korang buka benda ni, dia akan ada dua OCC. OCC yang sama. Okey, 0.15, 0.15 sama je. Dan first kali kau akan dapat dia punya warranty card macam biasa. Okey. Kedua, dia punya untuk apa? Checking untuk bateri, adakah bateri boleh ke tak, boleh pakai ke tak boleh ke? Kena check dulu. Dan aku tak tahu bila smoke nak keluarkan yang type C kan. Daripada tahap, daripada dulu aku rasa daripada 40 sampai ke sini tak keluar keluar ni. Bila smoke, bila nak keluarkan type C smoke laju sikit. Okey. Ini yang aku nak tunjuk kau. Besar jadi kelingking aku tu. Besar. Besar weh. Besar. Oi. Besar ni. Besar weh. Besar. Besar weh. Kepala kepala marker ni. Ha. 0.15 ohm lagi besar daripada 0.17 ohm. Ha, tapi tu buat tak test lagi dia punya ni ada kamak ke tidak. Untuk kata korang semua buat baru cuba. Tak tahulah boleh ke tidak kan. 0.6, 0.4 ohm RPM macam tak boleh masuk. Nak tahu? Okey, jom tak tepi jap. Ah, inilah dia. RPM 160 kit. Okey. So, yang ni dia dual bateri. Kejap aku buka dulu. Tunjuk kau orang sikit. Allahuakbar. Yes, bateri asing 1850. Ha, kau jangan ingat beli-beli ada bateri. Ha, kau ingat mainan apa? Piston. Piston yang ada mainan sendiri. Ada bateri sendiri tak ada. So kali ni Wak gunakan bateri AWT 1850. Okey. Ini bateri elok eh. Ini bateri paling elok. Wak, tapi dia agak mahal sikit. Kalau kat kedai Wak jual RM3. Okey. So ni dia punya tempat masuk dia. Tapi sebenarnya Wak agak ni sikit, Wak takut sikit sebab sebelum ni dah dia dah keluar device macam-macam. Kita dah pernah tengok device mod sebelum ni yang ada macam ni, dia akan ada masalah bahagian sini. Okey, tapi tak apa. Tapi tak apa sebab diorang kata benda ni tak ada masalah sebab diorang gunakan spring yang baik sikit dan katalah. Ah, so Wak tak tahu buat wow nasari. Okey. So sekejap Wak masukkan balik. So bila kau nak masukkan bateri tu, kau kena tengok depan ni betul-betul ada plus dan minus. So masukkan plus kat sini. Ni plus. Kalau minus kat belakang ni. So maksudnya ni plus, ni minus. So masuk kat sini. Ha, dah. Tutupkan. Tolak. Yes. Settle. Okay. So kejap. Buka kejap. Okay. One, two, two, three, four, five. So ni dia. RPM 160. Dia gunakan chipset yang terbaru. Diorang katakan firing lebih mantul dan lebih faster daripada sebelum ni. Dua kali lebih cepat daripada RPM 80. Ah, dua kali ganda kau panggil. Okey, so ini bahagian dalam dia. Dua magnet besar ni. Ah, kau tengok sini baru kau dah tahu lah. Bak besar. Besar gila. Okey. So dari segi yang Wak nak cakap dengan korang, diorang tak buat macam RPM 80. Diorang tak ada adjustable. Tak ada adjustable. Eh, hold. So sedih sikit lah. So kau tak boleh nak sempit-sempit je tak boleh. Sebab ya, yeah, benda dah besar kan. Macam kau nak adjustable eh hold pula kan. Tapi bagi Wak, still juga berbaloi untuk orang yang sukakan freebase. Sebab Wak dah test dah, freebase je memang sedap kat sini. Okay. Jadi Wak nampak oh, magnet dia kuat bin. Magnet dia kuat. Magnet dia kuat gila. Magnet dia kuat kau tahu eh. Wow. Kuat gila. Ini kau tahu sempit ni berdarah kan confirm. Tak adalah Wak guna je. Okay. Jadi firing dia boleh mencecah sehingga 160 watt. Nak tengok? Jom. 169. Dia gerak. Dia gerak. Dia gerak kan. Gerak eh. Okay, tengok. Gila lah. Nampak? Dah sampai. Dah sampai. Nampak? Dia dah tak boleh lah. Dia dah tak boleh maksimum. Maksimum 160 watt. Oh, 20 naik balik. Power. Ah, okay. Nampak? Oh, 5 balik. So, minimum adalah 5 watt dan maksimum adalah 160 watt. Tapi, Wak tak nak guna. Wak akan guna 70 watt je. Sekejap. Sekejap. Mana? Yes. Wak guna 70 watt saja. Okay. Wak menggunakan OCC 0.15 ohm dan menggunakan flavor CGO. Freebase. Mid script. 12 inci. Okay. So,
Nak tengok performance overall? Jom kita tengok. Eh, tak masuk. Yes. Eh, terbalik. Okay, jom. Eh. Freebase tau. Sedap, babe. Mini script dia sedap gila. Dengar firing dia. Dengar firing dia. Freebase. Berat, babe. Dia berat sikit. Tapi dia compact lah bila kau pegang. Compact. Tapi tu lah, dia macam tak sampai kat sini. Nampak? Tak muat. Tak muat, dia besar. Dia besar sebab dia dua bateri kan. Tapi tu lah, kalau ada dua bateri ni selalunya boleh tahan lama lah. Okay. Dan bila kau charge direct, sebenarnya Wak tak nak sajakan sangat untuk bahagian charge direct. Sebenarnya better kau ada yang charger apa, detachable. Maksudnya keluarkan bateri ni dan ada charger dia. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak apa, boleh charge macam biasa. Cuma dia tak ada apa panggil cut off. Dia tak ada cut off. Okay. So untuk yang ni, mi script ni sedap. Kalau nak dikomparekan dengan satu, okay, 160 dengan 80 watt. Okay, 80 watt sebelum ni kita tahu dia ada yang RPM 80 Pro dan RPM 80 ini bateri 3000 mAh. Dan untuk 80 Pro, kalau letak bateri apa-apa saja 1850, sama juga macam ni. Cuma yang ini dia dual bateri. Tetapi Wak ulang balik, posisi dia macam tak boleh letak tu kecil, ni besar. Takut bila kau letak, takut tak sampai dekat dia punya chamber bawah dia. Tak, takut tak connect, tak capai. So terbudak pada korang. Korang nak, tapi untuk freebase, Wak suggestkan korang bolehlah ambil ni. Sedap, babe. Sedap. Dah sebiji mod lah ni lah. Serius, pasal mod lah ni. Okay, cuma kali ni smoke dia ada pelbagai warna. Okay, dia ada kali ni dia keluarkan. Yang ni adalah 7 rainbow dia panggil. Okay, 7 rainbow. So dia ada colour silver, dia ada colour hitam, dia ada colour macam ni, colour rainbow, nampak? Nampak ni? Haa, ni dia colour rainbow. Yeah, oh macam tu eh. Okay, warna balik. Haa, macam ni. Haa, nampak? Yes. So ini adalah colour rainbow. Okay, colour rainbow kali ni dia lain. Dia nampak lawa lah. Dan dia ada silver, dia ada black, dia ada merah. Dia ada macam-macam colour. Okay, tapi benda-benda korang, kau nak colour apa? Suka hati, ada, ada mata. Haa, benda bukan buat sengaja. Mata aku punya rambut ni. Okay, jadi untuk yang ni, siapa yang nak, boleh hadirkan diri korang dekat Cirgaro Vape Store Shah Alam. Okay, kita ada jual juga benda ni. Okay, harga kena datang dulu, baru Wak beritahu. Okay, so, dan untuk OCC dia, harga dia biasa saja, jangan risau, tak ada masalah. Cuma Wak dapat rasakan, dia cuma boleh gunakan 0.15 ohm. Kalau Wak salah, korang betulkan. Kalau Wak salah lah, sebab tinggi tu, nak sampai ke sini tinggi. Serius, tak sampai. Tak sampai, dia punya OCC dia kalau kau pakai, korang, okay, korang pakai RPM 0.6, okay, 0.4 lah 0.4 dia kecil. So bila kau letak, takut tak sampai kat dia punya tak kena, tempat connect dia. So takut tak lepas. Okay, so untuk overall, bagi Wak sedap. Okay, sedap, memang sedap. Dia punya firing dia memang konsisten. Smoke, siapa tak kenal lah, daripada RPM 40, 80 sehingga 160 watt, lepas ni 320 watt, tak tahu. Okay, so dari segi firing ni memang mantap gila. Tak ada delay, babe. Haa, okay, apa dia? Yang ni? Oh, yang ni. Okay, alang-alang, sesiapa yang nak boleh masuk dekat page kami. Okay, page kami adalah untuk yang kalau kau nak tengok apa flavor yang ada, boleh tengok page kami. Dan mana yang nak membeli, boleh masuk dekat website kami bawah tu. Bawah tu ada tulis dekat description, cjoyjuice.com. Kau boleh klik dan kau boleh beli. Contohlah kau ada kat rumah ke apa, malah nak keluar kedai lah katanya kan, boleh beli kat situ direct. Tak apa pun, kita post je. Okay, mana yang nak datang kedai, mana nak lepak, mana nak tanya pasal bercinta, mana nak tanya pasal nak masak nasi goreng macam mana, boleh hadir. Tak apa, tak ada masalah. Dekat kedai pun ada. Dan dekat kedai mana-mana pun ada juga cjoyjuice. Contohlah kau masuk kedai ni, bang, sejujurnya ada freebase. Dia kata tak ada, kau tunggu kat situ sampai dia ambil. Dia ada bawa kau balik. Tapi kalau kau duduk situ 12 jam tengok ah, tak keput kau kat situ. Tak payah. Cakap kat ni ada tak? Mesti ada, insya-Allah ada. Okey. So guys, buat pun nak cakap lebih pun tak tahu sebab smoke kan. Kau dah tahu lebih pasal smoke sebab kali ni cuma dia lain sikitlah. Smoke dia pakaikan chipset baru, dual battery dan guna OCC baru. So tiga je kelebihan daripada smoke sebelum ni, iaitu smoke RPM 80. So beza dia cuma tiga ni saja. Bateri, dual bateri,
dia punya chipset baru. Ketiga adalah dia gunakan OCC yang terbaru, iaitu 0.15 ohm. Sebelum ni waktu RPM 80 dia gunakan 0.17 ohm. Kali ni dia keluar 0.15 ohm. Entah lepas ni dia keluar 0.01 ohm aku rasa. Tak tahu apa jadi. Tapi memang rendah lah. Memang untuk free memang mantap gila. Okay, so guys, thank you for watch me. Thank you kerana tengok. Terima kasih banyak pada semua yang tengok Wak punya review pada hari ni. Thank you very much pada semua. Dan thank you juga pada semua yang tengah tengok dekat page CGO Juice Facebook. Terima kasih banyak. Jangan lupa ajak kawan follow dan like sekali page ni, CGO Juice sama-sama. Untuk page IG pun jangan lupa like dan follow sekali. Jangan lupa. Okay guys, so stay tune. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jangan lupa to subscribe YouTube channel kita. Tekan button yang belah kanan tu, tekan loceng sekali, so bila Wak masuk je korang nampak, oh Wak suka, boleh tengok terus tengok. So guys, stay tune. Dua kali ganda. Kita jumpa lagi selepas ni, insyaAllah. So Tak tahu dekat mana. Sedap. Sambung ya. Dua kali ganda. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.